warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Netizen semua yang aku cintai, jangan lupa untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk senantiasa bersolawat, bersolawat dimanapun kalian berada karena salat itu penting. Kirimkanlah salat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Semoga di akhir akhir kala kita mendapatkan syafaatnya. Netizen semua yang aku cintai, masih ingatkan sama dia. Hey hey, siapa dia? Tapi bedanya di sini dia kelihatan lebih ganteng tampan. Oh, ganteng. Kamu ganteng? Atau mungkin karena efek kameranya begini. Siapa namanya tadi? Siapa namamu? Haidir. Hah? Ali. Panggilannya Haidir ya? Haidir atau Ali? Ali. Oh, oh Ali. Gimana Ali, tidur di padepokan enak kah? Nah. Oh, kamu jelasin dulu di padepokan kamu diapain? Apa kamu di padepokan dipukuli? Enggak. Malah senang kan daripada dikasih makan, kasih tempat yang enak, enggak sama saiba, tidur di pohon sawit, mau makan nyolong punya orang. Nah, tuh. Ucapkan terima kasih dong buat guru besar Padepokan Senang Sejagat Mas Karyo. Terima kasih ya Padepokan Senang Sejagat dan Mas Karyo karena sudah mau memberi tempat tinggal saya beberapa hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Karyo. Baiklah. Sama saya enggak makasih. Ya samanya ya, makasih juga. Itu Mas Ragus enggak juga. Terima kasih buat Mas Ragus. Makasih juga buat Nyai. Iya. Karena sudah menobatkan saya, sekarang saya sudah bisa menjadi yang lebih baik. Amin. Kamu tobat bukan karena saya. Saya hanya perantara. Kamu tahu kamu bertobat merasa terpaksa enggak? Enggak. Semua itu karena Allah Subhanahu wa taala. Kamu tuh udah kedapat tegurannya. Jangkanya untuk sekarang jadilah pemuda yang bisa dibanggakan orang tua, yang bisa berguna bagi semua orang, yang bisa dipandang lah sama semua orang, yang bisa motiv, yang isip bisa aja rokoknya, gak apa-apa. Gak apa-apa, isip aja. Iya, gak apa-apa, kalau kamu merokok tidak apa-apa. Karena sebagai anak muda nih, seharusnya kita tuh menjadi panutan bagi banyak orang. Tidak pemuda yang lebih baik lagi. Lantas kenapa kamu tidak mau disuruh tinggal di padepokan aja? Apakah kamu merindukan orang tua kamu? Saya kangen sama orang tua. Karena sudah puluhan tahun gak pernah berjumpa. Puluhan tahun? Iya. Lalu selama ini kamu kemana? Di Istana Saiba. Lalu umur kamu berapa? Tapi saya dengar-dengar. Saya dengar-dengar. Kamu itu ikut Saiba. Bentar. Kamu itu ikut Saiba dari kapan? Umur 22 tahun. Kamu bilangnya gak ketemu orang tua kamu 20-an tahun. Itu maksudnya mungkin kamu, maksud mungkin maksud dia itu 10 tahun gitu enggak berjumpa. Ya berarti dia ikut cewek 12 tahun. Ya, mungkin. Ya, mungkin saja. Mungkin dia lupa. Karena sudah kelamaan ikut Saiba ya, lupa ya, ya sampai berapa lama kamu. Perasaan ini episode Saiba masih di jalan nih berapa minggu. Tapi Saiba itu sudah ada sebelum bertemu dengan kita nih. Oh iya, benar ya. Tapi saya di sini mencium aroma-aroma sedap ini. Apa itu? Seperti bau kucing gitu. Kucing. Saya enggak tahu, mungkin. Mantap. Kamu enggak tercium untuk meringgi? Eh, enggak, Edir. Tidak. Benar ini. Juga. Ini benar ini. Kayaknya iya nih. Astagfirullahaladzim kan? Ini. Allahu Akbar, saya kena nih. Ini. Allah. Jangan kali wastel. Jangan kali wastel. Sepertinya ini kotoran hewan itu. Sudah. Kenapa kamu tertawa nih? Untung dia bawa celana, saya pakai celana dia. Saya baru kali ini merasa perut saya itu geli sekali. Saya mau muntah. Master jorok. Kenapa master itu duduk gak lihat-lihat? Saya gak tahu nih. Sudahlah. Saya sampai lupa. Saya udah sholat atau belum? Belum. Master. Master, semangat. Kamu mendapatkan rezeki malam hari ini. Ketawa jadi tantan Ali. Corok master aku. Kok kalian bahagia sekali melihat saya menderita? Bukan bahagia. Tapi lucu dan bau. Kamu duduki kotoran hewan. Corok kamu itu. Tanya untung kalau, saya pakai celana double-an. Kalau duduk itu tengok-tengok dulu baru duduk. Itu juga pesan moral untuk netizen. Dimanapun kami berada, duduk itu hati-hati ya. Kenapa? Jangan sampai kejadian kayak Master Agus. Untung ini di tempat sunyi. Tempat-tempat ramai Master jalan, ada bokongnya kotoran begitu gimana? Tapi saya udah buka kok celananya. Oke lah,
gitu. Saya jadi nggak selera makan ini. Untung saya nggak makan. Oh, saya makan saya nggak selera juga saya rasa. Lagian memang binatang itu tidak ada akalnya ya. Berak sembarangan, kurang ajar kali itu. Tapi netizen semuanya. Mungkin netizen mau lihat taiknya ini. Jangan dong, e-e-nya. Nanti netizen jorok. Nah ini ee-nya tuh ah. Netizen nggak mau selera makan. Inilah kita selawatannya. Sebentar, saya ingin menjelaskan kepada netizen bahwasanya kenapa saya malam ini membawa Datuk Maringgi atau sebenarnya namanya Ali. Dia itu mau pulang ketemu sama orang tuanya. Tapi tenang, dia tidak akan terpengaruh oleh Saiba lagi. Kita akan bersihkan pikirannya. Dia tidak akan mengingat Saiba lagi saat dia sudah sampai di rumah. Tapi ingat, kalau besok-besok para kesatria, juga saya ataupun Kang Mamas bertemu dengan Datuk Maringgi, itu bukan Datuk Maringgi asli, tapi itu buatan Saiba. Mungkin kamu ada pesan buat para netizen yang selama ini telah mengira maksudnya kamu tuh cukup sangat jahat gitu ya. Ada pesan-pesan yang akan kamu sampaikan, permintaan maaf atau apa? Ada. Silahkan. Buat para netizen, saya minta maaf sebagai Datuk Maringgi karena saya sudah terlalu jahat sama kalian semua. Dan tolong maafkan kalau ada kesalahan saya sengaja atau tidak sengaja kepada kalian, saya minta maaf. Kamu janda nggak sama netizen, janda sama kami. Kamu siksa saya. Janda saya minta maaf. Ya mungkin netizen juga mendoakan kamu, semoga kamu kedepannya menjadi lebih baik lagi. Iya, netizen kalau orang berbuat baik teruslah doakan yang terbaik untuk dia. Tapi kita gitu, kita bersolawat sebelum kita melanjut ke perjalanan kita. Auzubillahi minasyaitonir. Kamu ikut ya? Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam anta syamsun anta badrun anta nurul faqa nuri anta iksiru wa holi anta misbahu suduri sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat, salawat dan teruslah bersolat dimanapun kalian berada, karena salawat itu membuat kita terhindar dari hal-hal yang jahat. Tapi ingat, jangan bersolawat di tempat yang bernajis. Kalau begitu, ayo kameramen, kita lanjutkan perjalanan kita. Ya mungkin ini sudah siap. Sudah tidak kameramen. Terlalu jauh ya nih, ya? Karena kita tadi sempat menaiki bus gitu. Enak nih naik bus nih. Saya bingung, besar sekali. Dulu saya kenal bus, tapi saya tidak pernah menaikinya. Yeah. Ini jalan rumah kamu jauh lagi? Enggak, deket. Deket lagi? Terlalu jauh. Kenapa? Kamu ingat jalan kampung kamu, tapi kenapa kamu tidak pulang? Namanya dalam pengaruh saya. Oh, gimana sih? Benar juga. Astar, saya terang. Jadi hilang konsentrasi gara-gara enggak tadi. Loh, Astar? Hah? Mungkin baiknya mereka kita mundur sedikit nih. Kita mundur nih. Mundur kemana? Itu. Kenapa ada suara nenek ya? Coba sebentar, Master. Kenapa kamu menutupin? Kita sudah pindah tempat. Hah? Benarkah? Benar. Tapi saya kira rumahnya itu bisa dihalimunin kayak biasanya. Ternyata perkampungan ini beda ya. Jalannya ini mirip Padepokan. Karena apa nih namanya kalau jalan segini di atas kebun nih? Ini jalan apa namanya? Betul.
Jurang setapa. Apa sih banteng? Kalau ini bantengan namanya. Lain nih. Kalau dekat kita, kita bilang itu beteng. Kalau di sini mereka menyebutnya jalan setapak. Oh, ini benteng. Iya, karena kalau banyak kan di sana di area Padepokan tuh bentengan-bentengan gitu kan. Itu guys. Apapun yang kalian lihat nanti, kalau ada suara kesatria, itu hanya Fata Morgana di sisi lain. Apakah aman-aman saja? Biasanya aman-aman aja, tapi tidak tahu sekarang. Terus sekarang? Iya. Iya, preman gitu. Dulu banyak, saya tinggal kan. Banyak preman-preman pada keliaran itu. Ngapain preman? Mau minta apa? Tuh nih, sepertinya mereka udah gak sabar nih. Kalau gak mau ngasih nanti, sekarang bisa kita dibunuh dia. Wow! Astagfirullahaladzim. Oh, ini asik ini kok main-main sama preman. Siapa nih? Eh, ada perkumpulan siapa nih? Minggir, mereka mau lewat. Biarkan mereka lewat. Bang. Kalian mau kemana? Tuh, ya kamu suka tiga, kami mau kemana? Kami mau lewat, Bang. Kalian mau kemana lewat sana? Nanti dia pulang. Rumah kau mana? Situ. Kamu kenal dia? Kamu apa nih? Bang. Jangan, mati kami lah, mau dihutan, mau dipajak, mau di rumah kami penjaga. Oh, dia mau nunggu. Astagfirullahaladzim. Ini lagi perempuan yang ikut dia. Jangan kasar-kasar dong. Jangan kasar-kasar kalian. Kalian ini siapa? Oh, yang senyum-senyum. Siapa yang senyum? Jangan-jangan aku. Apa? Mari. Ketumbuk juga, kalian nih. Bagus, tanganmu. Yuk. Allah. Tidak. Oh, ini kalau preman kayak gini enggak asik, ini enggak asik, mana nih kasar nih. Preman kaleng. Jangan jadi saya dong. Apa kok? Apa? Apa? Sabar dong, tengah ringgi. Sabar, gini mau sekian dong. Hai, Dir. Kalau marah-marah, jangan kau sentuhnya, bodoh. Siapa yang senyum? Selo. Apa sih? Kan mau apa? Kalian mau lewat sana. Ya benar. Kami minta upah. Lah kamu yang bangun jalan ini? Iya. Apa enggak salah? Karena kami jaga beteng ini. Jaga. Beteng ini enggak bisa dijaga, enggak ada yang nyolong. Siapa bilang? keren kali kamu. ada itunya. Paling asik nyolong. Oh, bagus. Kenapa? Bang, sabar, Bang. Sabar, Bang. Jangan kayak gitu caranya, Bang. Allah. Oi, santai. Jangan lama-lama megang, Kak. Santai dong, Om. Kalau kalian bisa kasar aku di kasar. Kamu kasar kayak mana? Apa, Bang. Apa? Di sana ada imbangmu, Bang. Imbang apa, Bang? Itu tadi di sana ada imbangmu. Kasih tahu nih. Kami minta uang sewa kalian. Berapa? Mau uang? 1 juta. Lewat gini dong 1 juta. Meninggal. 1 juta tuh banyak kan? Uang merahnya ada 10 kan? Ini kami kerja. Ini warnya bodoh. Kerja apa kayak gitu? Kamu bodoh wadoh. Ini bodoh. Ini warnya. Apa? Bang. Kau diam. Allah Akbar. Bang, kau jangan kasar, Bang. Kau pikir bentar kau laki-laki, aku takut sama kau. Patung. Pinggir. Ini diselesainya enggak kayak gini caranya. Kalau kasar-kasar ngereman di pantai ya. Kayak gini cara ngatasinya. Kalian akan menurut semua padaku. Baris. Yang perempuan di belakang aja, yang laki-laki maju. Nah, lebih kalem gitu loh. Kamu bisa ngomong kok. Ngomong. Lagi-lagi kamu tidak bisa menggerakkan matimu. Kamu siapa kok bisa bikin kamu kayak gini? Imam. Kok Imam? Dia mirip teman saya, Imam. Siapa namamu? Paino. Paino. Pasti bindinya Imam. Tidak Pak Ijo. Kalian nih kenapa bisa so hebat banget? Anggar badanmu besar. Iya. Kau kira badanmu besar kok bisa apa?
Dia pemilik tapos, bodoh. Oh, pemilik tapos. Tapos tapos. Jangan disebut-sebut itu, nanti kaya. Oh iya. Ternyata menunggu. Bapakmu juga di rumah juga di Pondowiyo. Oh. Oh juga. Kenapa? Angker kau buatnya gelap. Gak bisa ngomong ternyata. Kau banyak cerita kau. Kalau banyak cerita itu udah duit kau bawa kemari sama tuh tas itu. Kalau kamu minyak kamu gimana? Wah. Kalau ajar aku sini baju kamu. Jangan malah. Lepas dulu ini. Ya berusaha lah. Bodoh. Gaya kali kau mamam. Preman kok gaduh. Siapa itu mamam? Pak Hino lo namanya. Saya manggil dia imam aja. Netizen, kalau preman-preman kayak gini nih contoh diapain sih? Biar gak merusakkan warga. Bakar aja udah hidup. Lo bagus-bagus kau. Ini tahu gak nih? Teman saya imam tukang jual gorengan. Saya tukang beli nih, jadi saya tahu. Ini lepas dulu. Ya udah usaha dong, katanya preman. Oh. Aku nantang kau. Kau pikir aku preman kaleng-kaleng? Iya, kampung baru punya. Yeah. Oh. Oh. Wah, punya kekuatan ah. Dia. Kau pikir aku kaleng-kaleng? Hebat kampung baru punya tuh. Keren. Kau tahu siapa guruku? Siapa? Saya tahu, bukan. Bagus banget. Bukan nih, guru dia tukang jualan pecel nih. Kau bagus-bagus. Ngapa? Karyo itu memilih padepokan. Emang guru kau aja namanya Karyo? Oh, berarti Karyo lain. Guru kau. Mana itu Karyo? Mana Karyo? Panjangannya Karyomin. Allahu Akbar. Oh, Karyomin. Saya juga terkejut juga nih kok dia kenal dengan guru oh, kita gitu. Yaudah nih, ini waktunya tidak lama lagi nih. Lebih habis aja mereka nih. Oh, iya. Tas kabur. Oh, jibril. Allahu Akbar. Wah, rasakan kamu itu. Rasakan kamu. Hei, udah. Sepertinya ini waktunya kita takut di sana nanti ada hal yang lain. Lebih baik kita menghilang aja nih. Mau menghilang? Iya. Gini, Master. Kita akan lanjutkan cari preman itu, kita beri pelajaran, tapi kita antar dia dulu karena ya. Orang tuanya pasti udah nunggu dia. Kita cara okay. Menghilang aja nih. Baik, ayo. Jadi jangan oh, bismillahirrahmanirrahim. Kamu jangan kaget ya. Loh, di mana nih? Loh, ini di mana? Rumahmu kan? Ini rumahmu bukan? Bapak. Ya. Bapak. Kabarnya Tok. Tok emang namanya Dato kok di rumah. Oh, ternyata benar dipanggil Dato. Sama kali enggak pulang kemana ya? Eh. Kemana mana? Sehat. Sehat. Dato kemana sehat? Sehat. Sama kali enggak. Kok seperti teman ya gitu ya. Kok enggak seperti anak dan ayah gitu ya. Apa ini? Hmm? Bapaknya ya, sudah agak pikun ya, sudah tua. Udah jumpa, udah besar kan. Udah besar sih, ya Allah. Udah lama gak jumpa, sedih saya. Dikanya aku namanya. Datuk mari, dipeluk dong ayahnya. Allahu Akbar. Ini sangat menyedihkan ya. Saya juga ingat dengan orang tua saya jadi. Saya juga ikut menangis. Saya tidak pernah bertemu dengan ayah. Netizen seperti inilah kalau pas saya seorang ayah udah lama gak ketemu. Kenapa saya jadi menangis? Saya juga sedih melihatnya. Tapi sepertinya mohon maaf Pak, apakah Bapak di rumah sendirian? Iya. Kemana Ibu Pak? Ibu sedang tidur. Masih ada berarti Ibu? Sedang tidur, jadi tidak mungkin kita ganggu ini. Kenapa kamu menangis? Saya maaf buat saya ini. Kamu, saya mungkin kamu ingat dengan sesuatu. Kamu duduk di sana nih. Kamu duduk di sana. Boleh duduk di sana, Pak? Boleh. Tidak, itu kotor, tidak apa-apa. Nih, tidak boleh berkata seperti itu nih. Iya, maksudnya kan bapaknya. Mungkin ini dari depannya jarang di tempat ya, Pak? Ini dari samping bapaknya ya? Ini tempat santai ya. Nah kan bapaknya pakai kursi. Begitu Master. Bapaknya ini ternyata bapaknya. Ini Ali. Ali. Berarti memang dia dipanggil Dato ya Pak? Perkenalkan Pak saya. Panggil saja saya Ninda. Oh terima kasih kamu baik sekali. Kamu bagaimana? Dia bisa duduk di situ. Silakan. Ini agak geser kemarin. Maaf,
begitu. Saya perkenalkan diri, Pak. Maaf sebelumnya, terima kasih udah memberi saya tempat duduk. Bapak boleh panggil saya Indah. Saya itu salah satu siapa yang bilangnya kayak mana? Salah satu. Jangan terlalu dijelaskan. Salah satu orang yang tinggal di Padepokan Sendang Sejagat. Bapak pernah dengar itu? Pernah. Kayaknya jauh ya dari sini ya. Ini udah beda kota ya, Mas. Beda kota. Kita tadi melakukan naik bus aja kita 4 jam. Nah, ini beda kota. Saya di sana berbulan-bulan. Jadi di sini saya ingin mengantarkan anak Bapak. Karena anak Bapak sudah lama di sana dan dia sedang tersesat. Alhamdulillah saya sudah bertemu dengannya. Jadi saya bawa pulang ke tempat Bapak. Mungkin Bapak udah lama banget ya nunggu dia. Iya, benar. Udah berapa lama dia hilang, Pak? 10 tahun itu. Allahu Akbar. Berarti benar. 10 tahun kan nih. Berarti feeling saya benar nih. Berarti dia pergi dari rumah ini alasan kemana, Pak? Katanya cari kerja, Pak. Cari kerja. Saya merantau dulu, Pak. Nengok rumah kita ini, Pak, kayak gini mau. Allahu Akbar. Jadi udahlah, silakan lah. Kalau mau merantau, seperti ini ya keadaannya. Ternyata hati kamu mulia ya. Tapi kita tidak perlu jelaskan apa yang terjadi. Intinya, insya Allah Ali akan menjadi anak yang sukses dan bisa membahagiakan Bapak. Amin. Maaf kalau saya mungkin terlambat mengantarkan Ali, karena saya juga baru bertemu dengannya beberapa hari yang lalu. Kalau begitu, sekarang Ali pulang. Ali, kamu boleh lihat nanti di dalam tas kamu itu ada beberapa lembar uang. Maaf, saya tidak bisa memberimu banyak. Mungkin ini bisa. Ini bisa membantu kalian. Bapak dan Ibu sehat-sehat ya. Saya salam sama Ibu karena saya harus pulang terlebih dahulu. Saya mohon maaf, Pak. Saya pamit ya. Assalamualaikum. Saya permisi ya, Ali. Sampai ketemu, tetap jadi orang yang baik. Amin. Ayo, Master. Kita pulang. Ini kan tutup aja nih. Jadikan ini semua pelajaran buat kalian semua, karena tiada hal yang paling penting selain orang tua. Saya ingin menyampaikan pesan-pesan kepada netizen. Contoh dari niat baik si Ali atau Datuk Maringgi, di mana dia adalah anak. Saya nggak bisa melihat orang nangis. Saya juga sedih. Kita balik yuk. Ada yang kata-kata lagi? Ini jadikan pelajaran untuk kalian. Contoh niat baik dari Ali, tapi jangan contoh kelakuan yang sesatnya. Dia mungkin hilang karena dia terpengaruh oleh Saibah. Lihatlah, dia sangat menyayangi orang tuanya sebenarnya, hanya saja dia terpengaruh. Ingat, tiada hal yang lebih penting daripada orang tua. Karena jikapun kamu sukses, kamu memiliki banyak harta, kalau orang tuamu kesulitan, itu sama dengan nihil. Satu orang tua bisa merawat 10 anak, tapi 10 anak belum tentu bisa merawat orang tua. Manfaatkan orang tuamu selagi dia ada, beri dia kasih sayang yang banyak. Karena hal yang paling menyedihkan adalah saat kita harus terpaksa berpisah dengan orang tua. Kalau begitu saya Nyiroro Semekar, saya pamit ambil semua positif-positifnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.